Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ya, Ujang Brebes. Nah, kali ini Ujang Brebes akan membagikan cara menukar pulsa menjadi Shopee Pay ya. Nah, ini kebetulan Shopee Pay saya itu sekitar 96.176. Nah, kita akan coba tukar apa ya namanya, pulsa menjadi Shopee Pay ya. Oke, okay? Nah kita akan cek ya, karena memang saya baru ada pulsa ya. Nah ini isi ulang, nah isi ulang 150.000. Kita akan coba tukarkan menjadi Shopee Pay ya. Oke, okay, yang pertama Sobat Pro itu harus punya nomor dari jasa convert dulu. Nah, saya menemukan itu di link ya, di link salah satu YouTube ya. Nah, ini kebetulan di sini sudah saya ini ya. Tadi mana ya? History. Nah, ini piapulsa.com ya, redirect. Nanti saya kasih linknya di bawah ya. Oke, nah ini kita akan hubungi admin dari pihak pulsa tersebut. Nah ini halo kak, aku dapat info dari YouTube mau convert pulsa di sini, apakah bisa dibantu? Oke, kita akan kirim ya. Apakah adminnya respon cepat atau enggak? Kita lihat aja. Nah ini nomornya dari pihak pulsa di 0878. Oh iya. Nah ini udah ada balasan ya. Hai kak, dengan CS Happy mau tukar pulsa apa dan berapa? Saya mau menukar pulsa Telkomsel 150.000 ke ShopeePay. Kita lihat ya, apa balasan dari admin pihak pulsa. Lanjutkan. Nah, di sini ada tulisan balasan dari ketik tulis weekend, gunakan kode tersebut di chat untuk mengikuti promo hari ini. Oh, ini harus ada promo berarti ya. Coba kita masuk aja. Weekend rat emak. Gini. Bagaimana sih? Kita tunggu aja ya, chat dari ya, admin ya. Sorry banyak. Jadi 109.000. Oh, buset. Potongannya banyak, Kak. Oke, karena ini saya akan coba, gak apa-apa lah buat konten. Jadi sebenarnya terserah kalian ya. Nah ini saya tukar itu jadi uang 109.000 dari pulsa 150.000. Paham? Jadi adminnya itu mungkin lumayan besar. Tapi ini karena konten, jadi saya akan tetap masuk. Gak apa-apa. Oke kakak, gak apa-apa. Oke kakak, apa yang harus dilakukan sekarang? Oke, kita tunggu, gak apa-apa. Kita boncos. Berarti boncos berapa? Boncos 40.000. Oke nih linknya, lanjut kalau pick convert wajib isi form. Nah, berikut klik link sesuai data, klik submit. Kakak berhasil lalu screenshot, tolong isi form dulu ya kak. Oke kita masuk ya, ini aman gak ya? Moga-moga sih aman.
Nama depan. Okay, nama depan saya ya. Dian Dwi Nugroho. Nugroho. Nama pengirim pulsa Dian. Anda memastikan dan benar-benar yakin bahwa pulsa Anda bukan hasil dari kejahatan seperti pencurian. Saya pastikan aman. Tanda tangan itu gimana? Oke. Tanda tangannya jelek, gak apa-apa lah. Oh, nomor pengirim pulsa ini salah. Kok salah? 08. Ini saya blur ya. Ya, belum ada balasan. Oh, ini nih, belum dicentang. Tanggal kompet, data berhasil kami simpan. Saya pastikan aman, saya tujuan syarat dan ketentuan. Terus apa lagi ini? Oh, ini screenshot. Kita masuk ke WA lagi ya. Mana tadi? Kita sudah data, klik sumpah, lalu screenshot. Tolong. Oke, kita masukkan karena sudah isi data. Kita kirim data tersebut. Oke, kita tunggu balasan dari admin. Lumayan lama ya, nggak apa-apa lah, kita tunggu aja sampai dengan selesai. Oke men, sampai dengan selesai kita ngopi dulu. Ngopi. Kirim bukti SMS-nya cara via call, nomor tujuan plus nominal. Nomor jangan ada spasi, spasi, dan nominal pulsa jangan pakai titik. Oke. Berarti harus telepon di bintang 858 bintang nomor tujuan nominal. Oke. Oke ya, kita akan coba. Bintang 858 bintang nomor tujuan tadi berapa? Oh, kita akan salin dulu biar gampang. 0813 3420 6782. Salin dulu biar gampang. Ini saya pakai Telkomsel ya. Tadi bintang lagi, terus nominal 150.000. 12. Oke, kemudian pagar. Benar enggak sih? Oke. Dan telepon. Apakah jawaban? Hati-hati penipuan, Anda akan transfer pulsa ke nomor iya. Ada enggak ya pulsanya? 150 berapa kalau enggak salah? Ada enggak ya? Oke. Ya, pulsanya enggak mencukupi. Kacau, kacau. Oke, kita coba. Kak pulsanya gak cukup. 140 aja deh. Jadi berapa dapatnya? Kacau. Konten loh bang, konten. Gak apa-apa lah.
Ya belum bales. Ya belum bales. Ini kalau sampai jam 6 belum balas-balas, saya off. Saya sudahi videonya ya. Karena memang pertama potongannya lumayan mahal. Kemudian pulsa saya gak mencukupi untuk top up 150. Jadi pada intinya seperti itu ya. Apabila kalian mau nukar pulsa, caranya seperti itu pada intinya ya. Jadi nanti habis ini itu nanti tinggal tunggu transferan dari pihak pulsa pihak ketiga ke ShopeePay kita, seperti itu ya. Jadi itu aja yang bisa Ujang Berbes bagikan ya, walaupun pulsanya gagal karena pulsanya nggak mencukupi. Oke, itu aja dari Ujang Berbes. Semoga video saya bermanfaat. Kalau kurang mengerti boleh komen di bawah video saya ya, apa yang perlu ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.